Dan di sini gue udah dapet sapi, guys. Halo lur, selamat datang di channel Potter Indra. Ya, kali ini kita bahas tentang sapi, peternakan sapi yang ada di Last Fortress. Ini wajib banget untuk level 11 ya. Dan juga kalian harus punya koin Z. Koin Z coin ini ya. Kita bisa dapatin dari percepatan tuh pastinya. Dan juga jual. Untuk percepatannya gue scroll atas dulu. Nah, kayak gini. Yang bagian papan pencetakan logam ya, kita klik cepat. Di situ masih ada dua, kalian bisa ambilin. Ini karena listrik gua habis, gue ambilin dulu, klik cepat dan langsung mulai. Nah, kayak gini kita bakalan dapat 50 koin Z. Dan wajib juga untuk ngaktifinnya sampai ke titik ini di mana gue bisa jebolin sampai bawah-bawah total kayak gini ya, guys. Ini belum gue jebol juga. Masih nunggu. Dan di sini satu kali lagi, oke. Kalian masuk ke bagian laboratorium. Jadi ini adalah hasil dari pusat kontrol level 11, guys. Banyak banget untuk data-data yang kalian scroll paling pojok itu. Jadi di pojok kan ini kalian udah ngaktifin mekatronika pengeboran dan juga teknologi cloning. Nah, pas saat setelah kalian beli ke teknologi cloning, kalian kan butuh banget tuh koin Z. Itu buat apa, Bang? Koin Z buat ngaktifin sketsanya. Jadi kalian beli di bagian fitur perdagangan ini di bagian kertas, guys. Di kertas itulah kalian harus wajib banget beli, harganya 600 untuk ngaktifin beli si apa itu? Si peternakan sapi, gue lupa anjir. Ya, si peternakan sapi, kalau kalian mau bui, kalian wajib banget harus punya 600 koin Z. Kalian bisa jualin kan, jual-jual di sini kan cepet, apalagi dapat event, dapat dari aliansi juga. Jadi kesimpan di itemnya kita bakalan banyak punya. Lalu kalian bisa cekin lagi untuk di bagian restoran. Restoran gue mana ya? Oh, ini restoran. Dimana di restoran itu untuk masak si sup herbal ini ya, sup herbal yogurt deh. Ya, yogurt. Untuk ngaktifin yogurt ini kita wajib banget untuk level 11. Juga level 11. Jadi restoran kalian harus level 11, peternakan kalian harus pusat kontrolnya. Kontrolnya level 11, lalu juga laboratoriumnya udah dimaksimalin, dan yang terakhir adalah koin Z kalian stok 600 buat beli si peternakan sapi yang ada di sketsa tersebut, guys. Jadi adalah hasilnya kayak gini banget. Ya, jebol total, nggak ada apa-apa, tapi banyak yang kosong. Dan ini belum tahu mau gua apain juga ya, cuman ngambilin batu-batu ini belum komplit, belum kelar juga ngambilin batu-batu ini. Oke lah guys, mungkin segitu aja untuk informasi kali ini ke bagian pusat kontrol 11. Jangan lupa bahagia, see you next time and bye bye.